Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada tanggal hari ini, tanggal 3 Februari, kita melakukan pencanangan vaksin COVID-19 di Kabupaten Papua. Di mana pencanangan ini kita lakukan untuk 10 tokoh masyarakat yang kita pilih. Itu ada 6 puskesmas yang kita kirim vaksin dan sudah melakukan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Dan hari ini ada 3 puskesmas yang melakukan vaksinasi COVID-19 ini, yaitu Masaram, Gandarus, dan Palikau. Ya, jumlahnya tadi berapa? Jumlahnya berapa tadi Pak? Yang sudah sampai di Kapuas tadi jumlahnya berapa Pak? Yang apa? Yang sudah sampai di Kapuas tadi jumlahnya berapa? Jumlah yang sudah disampai 4.200 vial vaksin COVID-19 dengan 2 kali penyuntikan. Artinya 14 hari kemudian dosis kedua lagi dikasih. 2 kali disuntik. Tanggapannya tentang kegiatan kita hari ini, Pak? Nah, kegiatan hari ini kita memberi contoh kepada masyarakat. Intinya bahwa vaksin ini adalah halal dan aman dan untuk menjaga, memutus mata rantai COVID-19 ini dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh melalui vaksin COVID-19 ini. Itu yang kita harapkan. Nah, vaksin, sebelumnya saya informasikan bahwa total tenaga kesehatan yang kita vaksin sampai hari ini yaitu 216 orang. Kemudian jumlah nakes yang ditunda karena hipertensi dan lain-lain itu ada 19 orang. Kemudian jumlah tenaga kesehatan yang batal karena penyintas yang sudah kena COVID-19 itu kita tidak masukkan, ibu hamil, ibu menyusui, itu sebanyak 52 orang. Dan capaian sementara ya, vaksin itu berkisar 10,18% kita lakukan untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk tokoh tadi kita lakukan yaitu dari Pemda, Sekda, kemudian Ketua DPRD, Kejari, Dandim, Wakapolres, Ketua Satgas, Dokter atau Direktur RSUD, Ketua ID, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian tokoh agama dari Periang, kemudian Ketua GP Ansos. Itu 10 orang itu pencanangan hari ini. Nanti datang vaksin yang selanjutnya itu kita untuk masyarakat lainnya, untuk publik, untuk tokoh agama dan lainnya. Ini satu pencanangan untuk kedepannya. Ya, untuk kesehatan sudah kita lakukan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita selaku pemuda Nahdliyin Kabupaten Kapuas terpilih untuk menerima vaksin COVID-19. Menerima vaksin kali ini yang mana tentunya kita memulai dari pemuda bahwa jangan pernah takut untuk divaksin karena ini jelas bahwa ini halal menurut MUI. Dan tentunya ini juga sebagai menjaga tubuh kita untuk bisa menambah daya tahan imun kita ke depan karena adanya virus COVID-19 ini. Harapan semuanya tetap semangat, tetap beraktivitas seperti biasa dengan tentunya menjaga. Walaupun nantinya mendapatkan atau divaksin, tetap harus jaga jarak, tetap harus memakai masker, dan juga selalu menyiapkan diri untuk... Ya, saya sudah divaksin dan tidak merasakan sakit apapun. Dan saya berharap pada semua masyarakat menjadi sehat dan tidak takut untuk divaksin. Dan kita berharap vaksin ini akan bermanfaat memberikan kekebalan kepada masyarakat yang sudah divaksin. Dan ini paling tidak menjadi salah satu cara untuk mengeliminir dan membatasi orang terpapar COVID-19. Dan secara pribadi dan kelindasan saya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan vaksin. Saya sudah divaksin oleh dokter dan saya secara khusus mengapresiasi dokter yang memvaksin saya. Tidak berasa. Terima kasih dokter. Saya menyambut baik
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan mendukung sepenuhnya program dari pemerintah pusat. Kami berharap program ini akan segera terrealisasi dengan paripurna, dengan sempurna. Ini baru diambil jajaran Forkominda untuk memberikan edukasi, untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa vaksin ini aman. Dan saya berharap pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat akan segera terrealisasi supaya terbentuk herd immunity dan kita dapat melewati pandemi ini COVID ini dengan selamat. Saya sebagai pribadi dan juga sebagai pimpinan dari Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kapuas, hari ini telah divaksin dan juga beberapa termasuk 10 orang yang dijadikan sebagai vaksin awal. Yang perlu saya sampaikan bahwa saat kami divaksin tidak ada bedanya atau rasanya dengan suntik-suntik yang lain. Nah, jadi orang selama ini berpikir pak nanti dan sebagainya, tidak ada bedanya. Kalau orang pernah suntik, nah gini aja dah, di masyarakat juga sering terdengar kabar, isu dan sebagainya. Sampai ada kalimat begini, saya rela disuntik apapun, asal jangan divaksin. Bukan jangan mau divaksin. Bapak Ibu, saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu tidak mau divaksin, orang tua, keluarga pian, kada bisa berangkat haji, kada bisa berangkat umrah, itu sama vaksin juga. Cuma ini vaksin yang dari corona, itu vaksin meningitis dan sebagainya. Jadi bicara vaksin, seluruh dunia, orang Indonesia itu tidak pernah takut. Yang haji-haji umrah itu dari vaksin dulu. Jadi Bapak Ibu, tolong bahwa ini sama halnya dengan vaksin yang lain. Cuma bedanya adalah ini tentang vaksin COVID-19. Himbauan untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, setelah saya melaksanakan tadi saya menerima vaksin, tidak ada kendala, tidak ada kendala. Jadi masyarakat jangan takut untuk divaksin karena vaksin ini aman dan halal dan tidak ada kendala apapun. Ini semata-mata untuk supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Jadi saya minta seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk tidak takut divaksin. Hari ini kita mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang pertama di dalam pelaksanaan vaksinasi ini berjalan dengan lancar. Dan saya sendiri mengikuti vaksinasi. Nah, harapannya dengan dilaksanakan vaksin untuk seluruh tokoh masyarakat hari ini, kita mengharapkan masyarakat Kabupaten Kapuas tidak perlu ragu tentang vaksin ini, karena ini sudah mendapatkan uji klinis dan sudah izin edar keluar dari Balai POM dan fatwa dari MUI juga sudah ada. Nah, saat saya divaksin tadi, saya merasa tidak ada yang aneh. Nah, dengan harapan saya dengan kita divaksin, kita membentuk kekebalan tubuh. Nah, dengan nanti banyak warga divaksin, berarti kita bisa membentuk kekebalan tubuh kelompok. Nah, harapannya lagi yang jauh ke depan apabila masyarakat Kabupaten Kapuas sudah mendapatkan vaksin lebih daripada 85%, kita pasti sudah bisa terhindar dari pandemi COVID ini. Kenapa? Kita sudah mempunyai kekebalan tubuh, kita sudah mempunyai kekebalan kelompok, kita sudah mempunyai kekebalan secara menyeluruh. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kapuas, apabila nanti dilaksanakan vaksinasi di masing-masing puskesmas, diikuti dengan baik. Nah ini, semoga kita terhindar cepat dari pandemi COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Hari ini kita sudah menuntik
10 tokoh masyarakat. Semua hebat, semua sehat, dan semua tidak ada keluhan. Kita harapkan 10 tokoh masyarakat yang sudah disuntik hari ini bisa menjadi contoh juga untuk masyarakat yang lain, di mana mereka sangat antusias untuk menerima vaksin ini. Dan hari penyuntikan tadi, perasaan saya merasa sangat bangga karena tokoh-tokoh itu adalah yang sangat berperan di dalam pemerintahan kita Kabupaten Kapuas.